Don't worry, I selamatkan you. Di dalam video ini, pemilik video mendengar bunyi anak kucing di bawah kereta GTR miliknya sekitar jam 2 pagi. Setelah lelaki itu melihat di bawah kereta, tiada keliban anak kucing itu, sebaliknya hanya mendengar bunyi sahaja. Rupa-rupanya anak kucing itu sudah termasuk di bahagian bawah kereta sehinggakan lelaki itu mengambil keputusan untuk membuka bahagian tersebut. Di ruangan komen, netizen turut memuji tindakan lelaki itu, malah ada yang mendoakan lelaki itu terus dimurahkan rezeki. Korang bunyi tak? Macam ada bunyi kucing lah dalam ni tau. Macam ada kucing sangkut tau. Tapi tak sure kak. Bunyi dalam ni tau. Don't worry. I selamatkan you. Mak dia pula datang protect dia. Aduh, macam nak buat ni? Garang pula tu. Aduh. Oh, sial kucing. Aduh, masalah tak nampak masalahnya mana awak ni. Okay, cabut skru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tak hidup lagi. Kejut lagi Allah. Mak, lukuh lagi dia, mak. Okay, sabar. Sabar ni tangan dia. Okay, jap sayang. Sebentar pulang. Haa, tu. Tunggulah. Ambil mama awak cakap. Cepat. Jom ni. Cepat. Tunggu. Jat dah. Mana dia? Turun aku tu. Ha, tunggu cepat. Turun. Hai. Turun. Nampak misal tu. Dalin. Tak apa lagi ah. Meow. Oh. Gitu eh. Oh Allah. Alhamdulillah. Akhirnya siang lapang dia. Akhirnya. Peluh-peluh tak apalah. Finally siang ke dia. Bau banuk ni kot eh. Ada 3 ekor. Oh, jom kita makan jom. Ya, makan nanti ya. Tu, sarding tu. Jap. Thank you, bro. Finally. Barai GTR kita hari ni. Kita keluarkan siapa ni ha? Masuk dalam tu. Apa eh? Kau beranak dalam tu ke apa? Ha? Awak? Oi, nak bagi nama apa ni? Lapan yang sayang dia. Dia pada pagi eh. Dia serendak dalam tu eh. Aduh, kau apa je lah ni, mak? Kedua. Oh, so cool.